pokoknya jangan lupa 1, 2, 3 go. Siap, apa kabar pejuang sholat? Mengharap ridha Allah. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Jawab, Tuhanku adalah agamaku, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Ya 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 ya, Allah Tuhanku. Ya 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 ya, Islam agamaku. Ya 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 ya, Muhammad nabiku. Ya 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 ya, Al-Quran kitabku. Alhamdulillah. Siapa? Dengarkan. Anak-anak di Indonesia punya kesempatan kumpul kayak anak-anak yang ada di sini. Jadi anak-anak ini adalah anak-anak yang terpilih, ya. Kalian adalah anak-anak terpilih yang dipilih oleh Allah untuk ketemu sama orang-orang hebat. Amin. Pasti kalian nanti jadi orang-orang hebat. Amin. Ya. Jadi di sini harus semangat. Di sini harus rajin sholat, rajin berdoa. Ya, biar rumahnya segera dibangunkan sama pemerintah. Amin. Nanti segera pulang lagi ke rumah, kemudian bisa hidup normal kembali. Ya. Amin. Oke, makasih. Semangat ya. Makasih. Ayo. Dadah. Katakan terima kasih Bapak Polisi. Terima kasih Bapak Polisi yang rekan-rekan. Ya, terima kasih Pak Tentara. Oke, ayo bareng. Diam dulu. Saya pulang itu, terus Bapak pulang itu apa belum waktunya pulang, terus pulang begitu aja gitu karena takut. Iya, soalnya kan bendungnya tebal, terus saya pulang kan sudah nggak enak diriga gitu, perasaannya nggak enak ya. Iya, nggak enak, bendungnya tebal, terus teman-teman tuh ayo pulang aja yuk, nggak enak ini bendungnya tebal sekali. Jam berapa Bapak itu yang Bapak rasa? Jam saya yang pulang itu jam 2. Dua. Ya. Jam 2 itu udah gelap. Jam 2 sudah mendung. Mendung. Cuma belum kejadian. Kejadian itu jam 3. Itu jam 3 itu Bapak udah sudah di rumah. Sudah mandi saya, sudah istirahat.
Terus istirahat sebentar langsung ada kok anak dengar gitu langsung. Ada bunyi. Dengar gitu langsung. Nah, terus saya lihat ke depan ya. Kok sudah ke depan rumah. Ke depan rumah aku potong semua. Enggak melihat apa-apa. Gelap ya, Pak ya? Gelap. Terus turun awu ya. Awu turun semua. Ini gunung meletus, ini gunung meletus gitu. Akhirnya saya kan anak-anak kan tiga ya. Sudah saya rangkul semua. Akhirnya saya sambil jaga-jaga. Kan sambil ada hujan. Oh, emang hujan. Sambil di luar hujan. Terus anak-anak saya rangkul. Saya sambil lihat nanti lihat-lihat di depan itu ya, nanti gimana. Cuaca sudah gelap sudah. Akhirnya saya jam 5 sore saya lihat ke barat sudah nggak ada semua rumah-rumah itu sudah nggak kelihatan sudah ketutupan pasir di Pong Renteng itu saya kesana deket dari kampung bapak. Dari kampung saya kira-kira 1,5 kilo. Bapak itu sudah keluar dari rumah? Sudah keluar dari rumah. Sudah mau ke masjid lah. Ke masjid itu ada masjid sana kan tingkat tiga ya. Di sana itu. Saya mau ke sana, ini mau ke masjid semua sudah. Akhirnya saya ke sana Pak. Ke Kampung Renteng. Nah sampai sana, kok pasir sudah numpuk-numpuk gitu Pak. Akhirnya saya sudah nggak takut ya. Akhirnya saya satu malam itu nggak tidur. Pagi saya langsung ke rumahnya bapak saya ke Jember. Berarti nggak langsung hari itu bapak enggak. Pagi ini saya langsung berangkat ke Jember. Kalau dengar ceritanya bapak itu kan langsung lari saat itu juga karena memang paling dekat mungkin pak siapa tuh yang Pak Tauhid. Pak Sah. Oh iya bapak kalau itu memang kan terancam di sana. Oh. Memang terancam. Soalnya kan agak bawah. Seperti rumah katanya kan lari bawa motor sekuat-kuatnya. Iya, ditanya sama istrinya mau kemana nih Pak? Pokoknya sehabisnya bensin. Begini ya. Rumahnya Bapak Sahri itu di bawah ini ya. Ini rumah saya. Jadi rumah saya kan agak tinggi. Oh, agak tinggi. Ya mungkin kalau pas ada banjir mungkin kesini dulu, Pak. Tapi yang punya Pak Ehar rumahnya udah hilang. Pak Sahri. Ya. Enggak, alhamdulillah enggak. Oh, ya. Alhamdulillah. Ada cuma kotor karena debu aja ya. Lebih banyak gitu ya. Cuma terancam. Sehabis senam mereka istirahat, makan bersama, kue-kue, biskuit dan bermain ketangkasan dan membaca buku. Mata terbuka dulu, nanti habis itu tanda kedua mata tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Sidik berada di lokasi bencana Gunung Semeru bersama anak-anak penyintas, para pengungsi yang ada di pengungsian. Mengucapkan terima kasih untuk TK Zakra Lebah Madu Karawang atas kiriman yang sangat bermanfaat. Yuk ucapkan terima kasih yuk. Terima kasih. Semoga berkah bagi para donatur dan bermanfaat bagi kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Wah, kenapa ada banyak dukung? Kak nyanyi kan siapa? Kak nyanyi. Dukung. Prabu. Dukung. Ini orang harus. Aku cinta Indonesia. Iya, dukung itu kayaknya. Alhamdulillah, rabbil amin. Sudah sholat asar, anak-anak dapat makan. Udah semuanya? Siap. Ya, ini layanan psikososial erupsi Gunung Semeru. Alhamdulillah, habis sholat asar kita dapat apa? Makan. Sip. Ini
Ya, oke, okay, kamu nanti tunjuk temannya. Siap. Satu, dua. Kedua. Untuk mendengar nasihat. Goreng alhamdulillah. Ayo makan. Sebentar lagi siap-siap ya. Siap-siap. Ya, makan dulu ya. Siap. Makan dulu. Kita akan jalan-jalan. Udah sampai ya. Siap. Nanti kita siap.